Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kedekatan antara Ivan Gunawan dan pendangdut Ayu Ting Ting memang bukan hal baru lagi. Keduanya makin berani menunjukkan kemesraan lewat unggahan di media sosial. Baik Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting pun kompak membagikan potret mesra keduanya. Yang lebih mengejutkan, ibunda sang desainer pun juga melakukan hal serupa. Seolah memberi lampu hijau untuk putranya yang ingin menikahi Ayu Ting Ting. Postingan ibunda Ivan Gunawan ramai jadi sorotan. Lewat media sosialnya, wanita yang akrab disapa Mama Erna itu tampak memberikan doa penuh teka-teki. Oh so sweet, tulisnya di caption Instagram @ErnaGunawan2. Mama doakankan yang terbaik untuk kalian berdua ya. Love you boh. Lanjutnya, mendapat restu dari sang ibunda, Ivan Gunawan pun kembali meminta doa kepada ibunya. Igun berharap hubungan mereka terus didoakan dengan khusyuk. Doa mah yang khusyuk, tulis Ivan Gunawan di komentar. Tak hanya memberikan perhatian saja, perhatian ibunda Ivan Gunawan juga memberikan peringatan ini pada biduan asal Depok. Dilansir dari Grid ID, tak hanya ayah Roza, kali ini Umi Kalsum atau ibunda Ayu Ting Ting pun mendapat peringatan. Bukan hanya dari netizen, namun peringatan kali ini justru dilontarkan oleh sosok yang digadang-gadang akan menjadi mertua Ayu Ting Ting. Siapa lagi kalau bukan ibunda Ivan Gunawan atau Erna Gunawan? Singgung karantina yang mau tak mau harus dilakukan Ayu Ting Ting, Umi Kalsum agaknya tak bisa menahan rindu. Alhasil, ia tak kuasa untuk tidak meluapkan perasaannya di media sosial. Lewat Instagram yang dikutip Grid ID baru-baru ini, ibunda sang biduan tampak meluapkan isi hatinya. Senang lihat mereka happy holiday, bahagia banget, cuma kasihan terlalu lama buat karantinanya, tulis Umi Kalsum dikutip. Kenapa ibunya mempertanyakan kebijakan karantina yang kembali berubah. Minta anak-anak dan cucunya untuk bersabar. Umi Kalsum juga mendoakan agar mereka dalam kondisi sehat. Sabar ye nak, cucu ibu juga sabar ye. Walaupun kalian sehat tetap harus karantina juga. Walaupun terlalu lama menurut ibu menurut kalian juga pastinya, ujar Umi Kalsum. Menyoroti postingan Umi Kalsum, ibunda Ivan Gunawan pun turut memberikan respon. Lewat kolom komentar, Erna Gunawan mengingatkan Umi Kalsum agar lebih bersabar. Apalagi, ini semua disebut Erna Gunawan, demi menjaga nama baik Ayu Ting Ting dan keluarga. Sabar Umi, Igun juga 10 hari karantinanya, ujarnya. Kita ikuti aja peraturannya untuk menjaga nama baik ya Umi. Sabar membawa nikmat, pungkasnya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.